Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi sudah di skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang sudah tertulis dalam skenario Allah pasti akan terjadi, mau kita takut, mau kita berani. Yang tidak tertulis dalam catatan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah terjadi. Maka sahabat-sahabat semuanya, kita terus berikhtiar, berdoa agar supaya takdir yang Allah tentukan kepada kita, takdir yang baik, yang tentunya terbaik menurut Allah buat kita di dunia dan di surga kelak. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita sama-sama untuk menghadapi ujian penyakit, berbagai macam penyakit. Ada datang lagi penyakit corona, virus corona, maka kita ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar mengucapkan kalimat Bismillahi la yaduru ma asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa sami'ul alim, yang artinya Bismillahilladzi, dengan menyebut asma Allah yang dengan namanya tidak ada yang membahayakan, baik di langit maupun di bumi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala urusannya full kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, kemudian bangsa Indonesia dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah kumpulkan di surga kelak yang penuh dengan keindahan. Semua penyakit ataupun sehat, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cemas pun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ujian-ujian itu, Allah hanya ingin kita semakin dekat kepadanya, bergantung kepadanya, dan tidak meninggalkan ikhtiar dan doa kita. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin pada Allah. Allah enggak pernah zalim kepada orang yang yakin kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.